犯的错误。真的得到了。Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising G Season 4, episode paling baru, yaitu episode 10 ya guys. Karena filmnya belum tayang, maka dari itu untuk sekedar mengobati penasaran kita, kami akan menyajikan alur cerita versi komiknya dulu ya guys. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya terjadi kekacauan yang luar biasa di alam surga, apalagi Kaisar Sitian telah membuka kedoknya dan berniat mengatur ulang alam surga di bawah naungan kegelapan. Dan tak disangka Wukong yang sudah terkurung di dalam kubus 8 sisi tiba-tiba muncul lagi dan bekerja sama dengan Sasin. Kaisar Sitian dan Tian Gang Xing pun kaget melihat hal tersebut. Mereka heran mengapa Wukong muncul lagi. Bukankah Wukong sudah dikurung di dalam kubus 8 sisi yang saat ini digenggam Kaisar Sitian? Melihat hal itu Wukong tertawa karena ia berhasil mengibuli sang kaisar. Wukong kemudian mengatakan kalau semua ini hanyalah sandiwara antara Wukong dan Sasin agar Kaisar Sitian menunjukkan sifat aslinya yaitu jiwa kegelapan. Sasin pun memuji kerja bagus Wukong dan memang Wukong telah berjasa kepada surga. Tetapi yang ia sesali hanyalah Wukong yang sudah membuat kamarnya berantakan guys. Jadi gini ceritanya guys, setengah hari yang lalu Sasin kaget ketika masuk kamar. Tiba-tiba kamarnya sangat berantakan karena Wukong. Di situ Wukong bermain dan makan sepuasnya hingga kamar Sasin sangat kotor. Bahkan dengan tangan jahilnya Wukong memberikan hiasan-hiasan spanduk yang lucu. Ada-ada aja ya guys ya. Melihat hal itu, Sasin sangat kepingin marah. Akan tetapi ia kaget ketika melihat pedang kaisar menancap di mejanya. Dan bagaimanapun juga, Wukong telah mengembalikan suatu hal yang sangat penting kembali ke surga. Sehingga Sasin pun paham dan menjernihkan pikirannya untuk melihat kenyataan tentang arwah kegelapan di alam surga yang sebenarnya. Sehingga Sasin sengaja membiarkan Kaisar Sitian menang agar ia membuka kedoknya sendiri di hadapan semua orang. Dan tiba-tiba lonceng surga pun berbunyi guys. Tampak Dewa Timur berjalan dengan terseok-seok karena lukanya dengan membawa sesuatu. Tiba-tiba ia pun berteriak keras kepada semua orang dan menginstruksikan kepada semuanya agar tidak menyerah kepada kegelapan. Dan tiba-tiba ia pun menancapkan pedang yang dibawanya ke lantai. Seketika keluar cahaya keemasan disusul dengan munculnya sosok yang sangat mirip dengan Kaisar Sitian. Dan ternyata itu memang separuh wujud dari Kaisar Sitian guys. Kaisar Sitian mengatakan bahwa ia gembira karena kembali ke surga setelah 300 tahun yang lalu saat perang dengan Asura. Ia pun memberikan apresiasi kepada Tata Gata dan Wukong yang telah membawanya ke sini. Sitian gelap pun kaget melihat separuh dirinya ternyata masih hidup. Jadi ceritanya, dulu ketika perang dengan Asura, pasukan Deva mengalami kekalahan dan jiwa pedang kaisar dihancurkan oleh Raja Asura. Dan sejak itu, jiwa pedang kaisar juga telah hilang bersama pedang tersebut di tanah Asura. Dan jiwa kaisar separuhnya lagi kembali ke surga, tetapi malah terjerumus ke dalam kegelapan guys. Bahkan sekarang telah memimpin arwah jahat untuk menguasai surga. Kaisar pun memotivasi kepada semuanya bahwa seorang dewa mempunyai tanggung jawab besar dibanding makhluk lain. Sehingga jika dewa sampai terjatuh ke dalam kegelapan, mau jadi apa dunia ini guys. Ia juga mengatakan kalau ia beruntung masih mempunyai satria kebaikan. Di antaranya adalah Sasin, Jenderal Dewa Barat dan Timur, Wukong yang juga dinobatkan sebagai Buddha Satria Pemenang. Dan untuk sekarang masa depan surga berada di tangan mereka. Dan tiba-tiba perwujudan Kaisar Sitian tersebut menghilang guys. Beralih di rombongan Biksu Tong, setelah Biksu Tong berhasil menjatuhkan naga kuno, tiba-tiba pertarungan tersebut memancing lagi kedatangan pasukan monster iblis zombie. Monster buruk rupa yang haus darah tersebut bergerak menyerang rombongan Biksu Tong dari segala arah. Sehingga hal itu membuat rombongan kewalahan, apalagi tenaga mereka telah terkuras banyak ketika menghadapi naga kuno. Akan tetapi tiba-tiba naga kuno tersebut bangkit lagi guys. Melihat ada banyak sekali monster buruk rupa di sekelilingnya, ia menjadi muak dan jijik. Mengingat kedudukannya sebagai seorang pemimpin naga, ia merasa tidak pantas jika ia bergaul dengan manusia dan monster buruk rupa. Sehingga naga kuno tua tersebut ingin mengerahkan seluruh kekuatannya dan berniat akan melenyapkan semuanya dengan memanggil petir untuk menghujani bumi.
hingga kemudian ia merilis kekuatan dahsyatnya, yaitu api teratai merah. Seketika ia dikelilingi kobaran-kobaran api yang sangat panas, dan ia menembakkan jurus combo serangan petir dan bola api kepada rombongan Biksu Tong dan pasukan monster iblis. Dengan susah payah, rombongan Biksu Tong menghindari serangan tersebut. Dan untuk menangkis serangan api yang besar dari atas, Wu Jing segera melepaskan badai pasir, disusul dengan Cepat Kai yang dengan gagah berani menyerang tubuh naga kuno tersebut. Dan giliran Ao Shui menyerang dengan wujud naga birunya, sehingga hal itu memberikan celah kepada Biksu Tong untuk melancarkan tinju mautnya hingga naga tua tersebut terempetal jauh menghantam bukit, guys. Akan tetapi tiba-tiba, tak disangka naga tua tersebut masih bisa melancarkan serangan yang mematikan. Dengan jurus pedang esnya tersebut, membuat tangan kiri Ao Shui terpotong dan Ao Shui merasakan kesakitan yang luar biasa. Biksu Tong yang merupakan guru yang setia pun langsung gercep mengecek luka Ao Shui, dan ternyata lukanya sangat serius dan Ao Shui akan langsung mati jika es di tubuhnya menghilang. Kemudian Biksu Tong pun segera menginstruksikan yang lain untuk menahan naga kuno selama mungkin, sedangkan ia akan berusaha menyelamatkan Ao Shui. Dengan sisa kekuatannya, Wu Jing pun mencoba menahan naga tua. Akan tetapi serangan badai naga tua tersebut dapat menahan seluruh gerakan Wu Jing, sehingga ia tak bisa menggunakan mantra satupun. Dan giliran Cepat Kai, guys. Tak disangka serangan demi serangan yang dilancarkan dengan mudah ditangkis. Bahkan seketika tubuh Cepat Kai menjadi membeku terkena ajian naga kuno. Dan setelah mengalahkan dua murid andalan dari Biksu Tong, saatnya ia mendekat kepada Biksu Tong dan kemudian mengeluarkan bola-bola halilintar, sehingga hal itu membuat Biksu Tong dan Ao Shui terpental dan terluka. Bai Lang yang menonton kejadian tersebut sangat sedih, akan tetapi ia tidak bisa melakukan apa-apa karena ia saat ini juga dikeroyok oleh pasukan iblis zombie. Dengan sombongnya, naga tua tersebut mengatakan kalau ia akan membunuh satu persatu rombongan Biksu Tong dengan penuh penderitaan. Tiba-tiba Cepat Kai pun masih bisa bangkit dan merusak tubuh esnya, sedangkan Wu Jing bertanya kepada gurunya apakah saat ini mempunyai rencana. Biksu Tong pun menjawab memprediksi kalau naga tua tersebut kekuatannya tidak bisa bertahan lama, jadi mereka harus mengulur pertarungan hingga membuat naga kuno tersebut kelelahan, guys. Akan tetapi Ao Shui tampaknya sudah menyerah dengan keadaan ini. Ia berharap ajalnya segera tiba karena ia tak mau dimakan hidup-hidup oleh naga kuno tersebut. Dan tiba-tiba ia pun seolah-olah melihat sahabatnya di sampingnya, yaitu Tian Yushou. Tian Yushou di situ berpesan bahwa bertarunglah hingga nafas terakhir. Selama nafas masih bisa berhembus, maka kita harus melakukan sesuatu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Seketika Ao Shui mencoba bangkit, ia kemudian melepaskan jiwa Ao Ling. Seketika dengan jiwa naganya yang tersisa, ia kemudian bangkit dan menyerang naga kuno. Sekuat tenaga, Ao Shui pun mengunci leher naga tua tersebut hingga tak bisa bergerak, sehingga naga tua tersebut akan membakar Ao Shui dengan api merah teratainya. Akan tetapi api tersebut bahkan bisa ditahan oleh jiwa naga Ao Shui yang saat ini tiba-tiba berwarna emas, yang kejadian seperti ini jarang terjadi sejak dahulu kala. Dan tiba-tiba Ao Shui pun meminta maaf kepada Biksu Tong. Dengan menggenggam sangat erat tubuh naga tua, Ao Shui langsung menjatuhkan dirinya ke jurang tak terbatas. Melihat hal itu, Biksu Tong yang merasakan permintaan maaf tulus Ao Shui langsung ikut melompat ke bawah untuk menolong dan jatuh bersama-sama dengan Ao Shui, sehingga hal itu mengagetkan para murid-muridnya. Pat Kai dan Wu Jing pun dengan cepat langsung melompat untuk menyelamatkan gurunya. Akan tetapi sudah terlambat, guys. Mereka berdua tidak bisa menggapai gurunya dan Ao Shui, dan sangat gawat apabila mereka terus terjatuh ke bawah. Sedangkan di sisi atas, Xiao Yu pun dikejar-kejar oleh monster iblis zombie, sehingga dengan terpaksa Bai Lang harus segera membawa lari Xiao Yu. Dan tak hanya itu, dari bawah jurang ternyata juga bermunculan monster-monster iblis yang akan memakan Wu Jing dan Pat Kai, sehingga mau tidak mau mereka pun harus segera pergi ke daratan dan melawan mereka. Jumlah monster iblis pun selalu bermunculan dan terus bertambah dari segala arah. Dan beruntung saat mereka lari, matahari sudah terbit, sehingga monster-monster tersebut sudah tidak bisa mengejar lagi. Akan tetapi Biksu Tong dan Ao Shui sudah tidak bersama mereka lagi. Menyadari hal itu, Bai Lang pun segera mengajak mereka semuanya untuk kembali ke tanah retakan bumi untuk menolong gurunya.
Akan tetapi itu tidak mungkin untuk dilakukan, guys. Wuching menjelaskan kalau di dalam jurang terdapat tempat yang membuat semua orang tak akan bisa kembali. Itulah yang disebut alam baka, sebuah tempat yang biasanya hanya dikunjungi mereka yang sudah meninggal. Namun Biksu Tong dan Ausui pergi ke sana ketika masih hidup. Alam baka adalah dunia yang berbeda, sehingga mau tidak mau mereka sekarang kehilangan gurunya dan Ausui. Tak mau berlarut-larut akan kesedihan, akhirnya Xiaoyu pun memutuskan untuk memasak, karena mereka juga sudah sangat lapar setelah melalui halangan dan rintangan yang lumayan panjang selama ini. Dan mereka pun makan bersama. Akan tetapi semuanya tak bisa menyembunyikan kesedihan mereka, bahkan saat mereka tak bicara. Lalu tiba-tiba Wuching pun mendapatkan ide. Wuching akan meminta bantuan kepada temannya, karena temannya tersebut juga masih hidup saat mereka masuk ke alam baka, sehingga ada kemungkinan walaupun kecil untuk menemukan di mana keberadaan Guru Tong di alam baka. Dan Wuching pun pamit pergi, guys. Dan tiba-tiba cepat kayak di situ kemudian juga ingin pergi dengan alasan ingin makan daging. Maka ia pun pamit untuk berburu dan akan kembali. Akan tetapi setelah ditunggu lama, Cepat Kai tidak kunjung kembali. Di situ Xiaoyu kemudian mengatakan kalau Wuching dan Pat Kai pasti tidak akan kembali. Xiaoyu berpikir kalau memang dari awal mereka ikut karena Biksu Tong, sehingga setelah Biksu Tong tidak ada, mereka berdua tak akan mau mempertaruhkan nyawa demi Xiaoyu dan Bai Lang. Mendengar hal itu, Bai Lang pun menjadi sedih, guys. Akan tetapi ia kemudian menenangkan Xiaoyu bahwa apapun yang terjadi, Bai Lang akan selalu di samping Xiaoyu, dan mau tidak mau mereka akan melanjutkan perjalanan ini bersama, apapun resikonya nanti ke depannya. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur ya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.